Oke geng, jadi kembali lagi di Ruang Senja Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat neon text intro di Game Master. Jadi simak caranya baik-baik. Pertama kalian buka galeri kalian. Lalu kalian cari background ya. Nanti untuk bahan-bahannya akan gue sediakan di link deskripsi. Oke, kita fitkan dulu ke layar. Lalu kita pilih insert layer dan media. Dan kita langsung saja pilih untuk bahannya ya. Karena di sini gue mau pakai tulisan Nike, maka tulisan awalnya adalah N. Lalu kalian insert lagi huruf I ya. Oke, dan insert layar lagi huruf K, begitu seterusnya. Oke, sekarang kita akan menggeser fontnya ke kanan ya, agar terlihat lebih rapi. Dan sekarang kita akan memasukkan neon text sesuai dengan teks yang kalian input ya. Tadi huruf pertama adalah N, maka neon text yang kita pilih adalah huruf N juga. Dan jangan lupa blending yang kalian pakai adalah blending screen. Oke, dan kalian ulang terus ya, dan kalian sesuaikan dengan huruf yang kalian pilih. Oke, setelah jadi seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah kita akan mengubah warna. Untuk warna, kita akan memilih adjustment, dan kita pilih hue, dan sesuaikan dengan warna yang akan kalian pilih. Thank you.
Oke, lalu bagian yang tidak terpilih kalian bisa potong saja, lalu kalian klik export. Dan segitu saja dari Ruang Senja, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian. Ruang Senja pamit dulu and see you next video and bye-bye.